memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Pondok Pesantren Dahlan Ihsan yang bernaung di bawah DPD LDI Kabupaten Blitar menyelenggarakan upacara bendera pada Rabu 17 Agustus 2022 di halaman Masjid Baitul A'la, Blitar, Jawa Timur. Upacara itu diikuti oleh pengurus DPD LDI Blitar, pengurus Ponpes Dahlan Ihsan, anggota Senkom Mitra Polri, dan para santri Ponpes Dahlan Ihsan. Kanit Binmas Polsek Gandusari, Aibda Kasanuddin menyampaikan rasa syukurnya atas pelaksanaan upacara yang dapat berjalan dengan lancar, meskipun masa latihan sangat singkat. Upacara dapat berjalan dengan khidmat dan lancar. Terima kasih atas dukungan semuanya. Semoga kegiatan hari ini bisa terlaksanakan untuk tahun-tahun kemudian. Sementara itu, Wakil Ketua DPD LDII Kabupaten Blitar, Agus Sularso, mengatakan salah satu tujuannya yaitu menanamkan kepada santri Ponpes sikap akhlakul karimah dan kecintaan terhadap bangsa. Ini merupakan suatu partisipasi daripada LDII di dalam rangka untuk memajukan daripada bangsa Indonesia. Ini adalah suatu wujud rasa kecintaan warga LDII terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ponpes Dahlan Ihsan, Kiai Haji Jufri Zakaria, berharap kegiatan itu bisa memicu semangat generasi muda untuk lebih mencintai tanah air, sehingga menjadi santri yang berjiwa kebangsaan tinggi. Dan ini semoga menjadi pemacu semangat generasi muda kita untuk lebih mencintai negaranya, untuk lebih nasionalisme. Melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan program kerja DPD LDII Kabupaten Blitar dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebangsaan, terutama bagi para generasi muda agar makin mengenal identitas bangsa. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.